Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kan dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan dan membagikan tips ya kan, secara pelan-pelan. Bismillah, semoga viral ya kan. 1 juta penonton. Amin. Di sini saya akan membagikan tips ya kan untuk kalian agar armor kalian kuat ya kan, untuk job tank ya, BS pastel ya. Caranya gimana? Pertama kalian dahulukan armor ya kan di plus 15 ini. Saya tunjukin ya, ini saya plus 14. Dapat plus 14 juga lumayan ya kan? Dan yang kedua adalah ini kan, helm ya. Tuh, plus 9 ya, masih kurang kan, ini saya lagi cari ya kan. Dan yang ketiga ini kan plus 15 yang sama, ini saya plus 12 ya kan. UM dev, pdf ya. Kalau kita menempa, selanjutnya untuk meningkatkan pdf. Jadi kalau celana untuk pdf ya kan, kalau baju itu PDF juga sama, tapi menambahkan HP juga. Dan yang ketiga itu MDF. Nah, yang paling penting juga MDF sama PDF ya. Jadi kalian harus seimbang ya kan. Utamain MDF dulu ya, MDF ya. Karena untuk cuptang itu sangat dibutuhkan ya. Terus gimana cara biar plus 14 gitu ya? Kita lanjutkan, kita tas. Di sini ada map ya, banyak ya kan, atau unggul atau apa ya. Ini kumpulkan aja secara banyak ya kan, kita mendapatkan item-item bagus seperti harta dan lain-lainnya ya kan. Di sini keterangannya. Terus beli ini ya kan, beli ini di mana? Di sini kan. Kios ya. Nah ini peta. Nah di sini banyak ya kan. Kalian membutuhkan beli, misalkan membutuhkan berapa? 500 misalkan. Totalnya 383. Dan ini pun nih dari hasil ini ya kan, kalian mendapatkan seperti batu immortal gitu ya, batu jiwa ya kan. Nah, batu jiwa kalian tuh seperti kayak gini nih, dijual kan. Harganya lumayan mahal dan mendapatkan silver. Nah, setelah mendapatkan silver, kalian mencet ini kan, pedagang. Nah, di sini kan tuh ya, 320, kita beli sampai 6. Setelah 6 kalian set lagi tas, set lagi ini, digabungkan jadi ini ya kan. Nah, setelah itu kalian pencet menempa ya, ini kumpulkan aja sampai 3 ya kan, pasti dapat plus 1 lah, salah satu mah dapat naik. Misalkan gini tuh ya, dinaikin menempa gitu, minimal ininya 2 atau 3 ya kan, biar kita jadi plusnya naik ya, jadi plus 15 misalkan ya. Ya, saya begini kan nih, lihat ya, dapat apa, build semua. Nah, dapat ini kan saya ya, bisa dijual misalkan
4.000 sama di sini juga pasarnya 4.000, yang 4.000 ya kayak gitu. Shorts dapat lagi apa nih? Ini kan. Jadi langkah-langkah seperti item-itemnya ya. Mending kita sabar ya kan. Kita lihat dapat apa ya kan, naskah tuh kan, dan apa lagi apa ya? Dapat ini kan? Kita jual biasa aja. Ini ya, lumayan mahal, 43.000. Biasanya dapat item ini kan? Itu kita harus sabar. Nikmatin aja gitu. Kan dapat kuning kuning. Kuning putih. Kan sudah begini kan. Ya. Oh ya.
karena di sini saya mencari item-item kayak gini kan untuk dijual coin silver. Coba lihat kita ya. Satu ya, oh cukup ini lagi kan. Dua atau dua ini ya. Kurang berapa lagi? Bukan tiga lagi ya. Sabar. Saya besok ke sana custom dengan 3600 ya. Nikmatin aja. Kalem kalau nyari item-item kayak gini tuh. Kalau buru-buru nggak bakal bener, percaya sama saya dah. Dinikmatin. Jangan nafsu, nggak bakal bener. Pernah pengalaman bang si Guild All Star tuh, namanya nggak mau tak sebut lah ya, pernah kayak gini ngeplus si armor nempak sampai berapa gitu ya, bukannya naik malah nurun jadi plus 4, kan lucu gitu. Emang dinikmatin aja gitu, jangan nafsu kalau itu gak bakal bener. Itu teman satu guild kan, All Star namanya, itu All Star, nggak tahu dia, aneh. Pada mah dinikmatin aja main game kayak gini mah. Gak usah terburu-buru kan jadi sultan atau gimana, usahnya cuman game, permainan ya. Permainan bang. Oke. Semoga. Oh, ini ikuti kompas apa ini? Udah dapat lagi kan? Lumayan. Ya. Habis ini dapat nih. Kita jual lagi kan? Buat apa tuh? Itu. Ya. Tuh ya. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.